Kunci surga dimudahkan, disederhanakan bagi kaum wanita. Di hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan lain-lain, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farzaha wa ata'at zawjaha." Apabila seorang wanita sempurnakan sholatnya yang 5 waktu, Ramadannya yang 1 bulan puasa, kemudian dia jaga harga dirinya dengan baik, setelah itu ata'at zawjaha, dia taati suaminya, kilalaha, dikatakan kepada wanita demikian, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu surga manapun kalian mau, masuklah kalian ke dalam surga. Lihat, 4 hal. Sholatnya beres, puasa Ramadannya kelar, apalagi ditambah sholat sunnah, apalagi ditambah puasa sunnah. Jaga harga dirinya sebagai wanita sebagaimana syariat mengaturnya. Setelah itu semua, taati suami. Kunci surga dimudahkan, disederhanakan bagi kaum wanita. Di hadis yang diriwayatkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan lain-lain, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan lain-lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farzaha wa ata'at zawjaha." Apabila seorang wanita sempurnakan salatnya yang 5 waktu, Ramadannya yang 1 bulan puasa, kemudian dia jaga harga dirinya dengan baik, setelah itu ata'at zawjaha, dia taati suaminya, kilalaha, dikatakan kepada wanita demikian, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'at, masuklah kalian ke dalam surga dari pintu surga manapun kalian mau, masuklah kalian ke dalam surga. Lihat, 4 hal. Sholatnya beres, puasa Ramadannya kelar, apalagi ditambah sholat sunnah, apalagi ditambah puasa sunnah. Jaga harga dirinya sebagai wanita sebagaimana syariat mengaturnya. Setelah itu semua, taati suami.